Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate stadion utama Gelora Bung Karno. Update suasana di Stadion GBK saat pertandingan Indonesia melawan Argentina. Laga Indonesia melawan Argentina digelar di Stadion GBK di mana nampak di tribun penonton para supporter timnas Indonesia yang menggunakan jersey merah putih sudah memenuhi stadion. Di mana nampak di tribun sangat dipadati oleh para supporter timnas Indonesia sembari menyanyikan lagu dukungan timnas Indonesia. Dan khusus di tribun utara nampak supporter timnas Indonesia memainkan koreo yang begitu indah dan tentunya membangkitkan semangat dan memberi tenaga lebih bagi para pemain timnas Indonesia menghadapi Argentina. Walaupun tadi sore Stadion GBK sempat diguyur hujan, namun kondisi lapangan saat pertandingan dalam kondisi baik dan tentunya aliran bola tetap lancar dan tidak membuat pemain kesusahan. Itu semua dikarenakan sistem drainase rumput lapangan GBK yang sangat bagus sehingga tidak ada genangan air pasca hujan di Stadion GBK. Dalam pertandingan tersebut, diperkirakan ada sekitar 60.000 supporter timnas Indonesia yang memadati tribun dan menyaksikan langsung pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina di Stadion GBK. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.